بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا wazidan wa ba'd Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Langkah kita terus tidak berhenti karena setiap langkah yang kita angkat ternyata ingin mencari Allah Subhanahu wa taala pada setiap hitungan hari dan zaman seorang mukmin kepada Allah dia selalu terarah dan menuju satu di antara doa yang biasa diangkat oleh seorang hamba kepada Rabbnya Allahu jalla sya'nuhu wa ta'ala adalah Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika Wa ima wa ya Allah, kami memohon kepadamu, mujibati rahmatik, apa saja yang menjadi tangga-tangga yang kami ini dapat sampai menggapai rahmat dan kasihmu. wa'aza'ima maghfiratik, dan semua kesungguhan, kesungguhan, dan keseriusan dari ampunan yang Engkau berikan kepada kami, orang-orang yang beriman selalu rindu hatinya. Pada tercapainya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ia mengejarnya setiap hari setiap langkahnya selalu ia berikan untuk segera mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Satu dari kasih Allah, satu dari kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan pada tangga-tangga rahmatnya itu adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebagai hambanya. Musim-musim kebajikan. Musim di mana seorang manusia dengan imannya ia melakukan kebaikan. Dengan imannya dia berlomba-lomba untuk mendulang banyak pahala demi mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadhan Datang menjadi sebuah musim yang kita nanti, agar kiranya seorang Muslim dan orang yang beriman menjadikan bulan tersebut sebagai tempat untuk dia menempa dirinya, mencari kesucian-kesucian yang mungkin di bulan-bulan yang lain tidak dapat ia dapatkan. Ia rindu untuk merasakan syahdu dan khusyuknya beribadah kepada Allah dalam keadaan perutnya lapar di malam harinya dia berdiri untuk menjalankan sebuah ibadah yang disebut dengan qiyamu Ramadhan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang agungnya Ramadan

yang dikenal dengan hilal fal yasumhu maka wajib baginya untuk berpuasa untuk alasan inilah Imam zahabi rahimahullahu jalla wa'ala mengatakan fa innahu muqarrarun inda muslimin man aftara fi nahari ramadhana min ghairi udhrin فَإِنَّهُ شَرٌ مِنَ الزَّانِي وَمُذْمِنِ الْخَمْرِ وَيَظُنُّ أَنَّهُ مِنَ, من الزَّنْدَقَةِ Imam Al-Zahabi mengatakan keharusan puasa tadi ini berkenaan dengan waktu dan tempo Ramadhan itu. Kata Imam Al-Zahabi bahwa telah sepakat Menjadi sesuatu yang dikorumkan dalam pendapat kaum Muslimin, para ulamanya tentunya seseorang yang menyengaja berbuka di siang hari bulan suci Ramadan, menyengaja untuk tidak puasa di siang hari bulan Ramadan, padahal ia tidak mempunyai uzur untuk itu. Maka dia dianggap jauh lebih hina daripada seorang pezina, jauh lebih rendah daripada seseorang yang gandrung meminum khamar, bahkan dianggap telah ada cacat dalam keyakinannya, telah ada cacat dalam kemampuannya untuk berada di atas garis. Garis ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghargaan untuk bulan suci Ramadan, seorang mukmin tunjukkan dengan bertambahnya ilmunya terhadap hal-hal yang menyoal Ramadan, satu di antara cakupan-cakupan pengetahuan yang berkaitan dengan Ramadan adalah pengetahuan tentang waktu-waktu yang sensitif yang ada pada bulan suci Ramadhan atau yang muncul menjelang Ramadan itu datang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi Itna ashara Bilangan bulan dalam pandangan Allah itu ada dua belas bulan. Itu yang Allah itu. Dari dua belas bulan ini ada empat bulan yang dikenal dengan bulan terhormat atau bulan haram. Bulan Rajab, kemudian bulan Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Empat ini disebut dengan bulan haram, bulan yang terhormat. Namun, dari empat bulan yang terhormat ini, yang punya kedudukan mulia di sisi Allah, Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak buat pada empat bulan yang terhormat itu. Ada kewajiban yang bernama puasa sebulan penuh. Allah justru memilih sebuah nama yang bernama. Ramadhan, bulan suci Ramadhan, Allah jadikan kemuliaannya tersendiri, tidak tersentuh dalam ayat itu, dalam penggalan penyebutan empat bulan yang terhormat itu. Jadilah bulan suci Ramadhan disendirikan untuk dikhususkan. Allah buat peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan suci Ramadhan dan Allah subhanahu wa ta'ala angkat kebaikan-kebaikan Ramadhan itu menjadi sesuatu yang disebutkan, sesuatu yang dibangga, bahkan sulit untuk diceritakan semuanya. Allah buat semua kitab suci diturunkan di bulan suci Ramadhan. Perang badar yang besar terjadi di bulan suci Ramadhan. Fathu Makkah Penaklukan kota Mekkah juga terjadi di bulan suci Ramadhan. Untuk alasan inilah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pada malam yang bahagia ini, kita hendak berbicara tentang beberapa waktu yang kadang menjadi hal-hal yang terlewatkan atau terlalaikan pengetahuan kita untuk benar-benar faham apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin ketika waktu-waktu sensitif itu datang dan berada di hadapan kita. Yang pertama adalah waktu yang dikenal dengan ayamushak atau yau hari yang dipandang meragukan untuk dilakukan puasa pada hari itu. Hari syak namanya. Syak berarti ragu. Berarti hari yang kita ragu. Hari yang disangsikan ke asliannya untuk dianggap layak dihitung sebagai bagian dari bulan suci Ramadhan. Hari Syak ini atau hari meragukan ini biasanya pada tanggal 30 Syaban atau akhir dari hitungan bulan Syaban disebut dia meragukan karena dia dikhawatirkan adalah bisa menjadi akhir yang asli dari bulan Syaban atau bisa menjadi awal yang masih diragukan untuk bulan suci Ramadhan. Bagaimana ini? Para ulama madhab memandang bahwa terjemahan dari hari-hari yang meragukan ini adalah hari di mana malam hari itu, di malam hari itu, di akhir bulan Syaban itu, Hilal belum kelihatan oleh mata manusia. Bulan sabit muda pertama yang dikenal dengan hilal belum kelihatan oleh mata. Ada orang yang sempat melihatnya, namun orang yang melihatnya itu ternyata kesaksiannya. Pandangan mata langsungnya itu tidak diperhitungkan untuk dijadikan sebagai patokan memulai masuknya bulan Ramadan di malam itu. Jadi, dia sudah melihat hilal, namun ternyata dia adalah mungkin orang yang fasik, yang kesaksiannya tidak dapat diperhitungkan, atau mungkin dia adalah seorang anak kecil yang tidak di anggap kesaksiannya itu punya nilai atau mungkin dia adalah seorang wanita yang butuh tambahan saksi lagi agar menguatkan kesaksiannya itu. Ini yang pertama. Yang kedua disebut ia meragukan dia adalah hari-hari yang disinyalir meragukan untuk dilakukan puasa di sana adalah di malam harinya di akhir bulan Sya'ban itu orang ingin melihat hilal. Namun ternyata awan menutupi hilal dapat diakses oleh mata kita yang sedang ingin mencarinya. Jadi ada awan yang menutupi hilal itu. Ini untuk versi madhab Malik, menganggap bahwa dua terjemahan tadi itulah makna dari hari, hari syak, hari-hari yang disangsikan untuk berpuasa di situ. Dalam madhab Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hari syak adalah malam. Atau hari di mana malamnya itu hilal, belum kelihatan, atau sudah kelihatan. Namun, yang melihat itu adalah orang yang tidak diperhitungkan pandangan matanya sebagai sesuatu yang dinilai layak, ramadan, atau puasa. Ramadan telah dianggap bisa dilakukan besok hari alias malam harinya telah masuk bulan suci Ramadhan. Versi yang disebutkan oleh Madhab Ahmad adalah bahwa malam di mana hilal tidak kelihatan yang faktornya adalah karena ya Ketidakmampuan mata manusia untuk melihatnya, apa artinya? Artinya adalah eh, langit tidak berawan, langit bersih, tidak punya awan yang menghalangi mata kita untuk menemukan hilal itu. Namun, ternyata hilalnya begitu kecil cahayanya, sehingga tidak dapat dipantau oleh mata-mata yang apa mata mata kasat ya, dengan pandangan yang dilakukan dari bu bumi ini. Saudara saudariku yang dimuliakan Allah, ada apa dengan hari hari meragukan ini? Hari hari meragukan ini dalam hukum adalah dilarang untuk berpuasa. Itu yang disebutkan ya, dalam hadis Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan faqad 'asa abul qasim Barang siapa yang berpuasa di hari-hari yang meragukan itu faqad 'asa abul qasim sungguh dia telah bermaksiat dan durhaka kepada abul qasim Abul Qasim adalah satu kunniah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdul Qasim adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di hari-hari yang meragukan itu tadi, akhir bulan Syaban yang hilal belum kelihatan atau sudah kelihatan namun yang melihatnya tidak diperhitungkan kesaksiannya atau memang hilal tidak kelihatan karena hilalnya yang punya cahaya yang kecil, redup, tidak dapat tertangkap oleh mata. Barang siapa yang berpuasa di hari-hari yang di hari yang meragukan itu, maka sungguh dia telah mendurhakai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dibawa ke dalam perhitungan mazhab-mazhab fiqih, ada yang mengatakan bahwa yang dilarang di situ adalah puasa, yang dianggap adalah bagian dari hari-hari bulan suci Ramadan. Artinya, puasa di hari yang meragukan itu dilarang jika kita meniatkan puasa itu adalah puasa Ramadan. Jika kita menganggap puasa itu adalah puasa di hari-hari masuk dalam kategori bulan Ramadan. Itu yang dilarang. Makanya untuk madhab Abu Hanifah ya, mengatakan hal itu. Bahwa jika puasanya dianggap adalah puasa Ramadan, ini yang terlarang. Ini yang dilarang itu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa puasa-puasa sunnah yang lain, yang biasa dilakukan oleh seorang hamba dan kebetulan pas dia terus berpuasa di hari yang sangsi itu maka itu tidak mengapa itu tidak itu tidak mengapa dalam madhab syafi'i secara mutlak dikatakan tidak boleh apapun bentuknya puasa itu tidak boleh kenapa karena itu adalah hari yang sangat meragukan dan dikhawatirkan tercampur ini tercampur anggapan dia masihlah di akhir Syaban atau dia masih atau dia telah masuk hari awal bulan suci Ramadan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Dalam mazhab Ahmad ternyata diberikan penjelasan bahwa jika puasa yang dilakukan adalah puasa yang memang selama ini sudah sempat dilakukan Misalnya, pas ketemu di hari syak itu, hari ragu itu adalah puasa Senin atau hari Senin, dan dia adalah orang yang sudah terbiasa dan gemar berpuasa di hari Senin dan Kamis. Maka, untuk dia ini tidak mengapa, dia melakukan puasa di hari-hari yang dianggap meragukan itu. Namun, hukum asalnya adalah... Di hari yang meragukan, seseorang tidak dibenarkan untuk melakukan puasa. Apalagi puasa itu dilakukan dengan niat atau dengan anggapan bahwa itu adalah hari pertama dari bulan suci Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sumu li ru'yatihi. berpuasalah kalian jika kalian melihat hilal itu." Hilal adalah bulan sabit muda yang pertama, muncul yang menanda masuknya sebuah bulan yang menjadi alamat bergantinya bulan menjadi bulan yang selanjutnya, alias kita telah meninggalkan bulan yang telah lalu, tadi atau kemarin. Hilal ini muncul sejak siang hari, namun karena siang hari tidak dapat ditembus oleh mata, karena cahayanya redup, pancaran sinarnya redup, dan matahari di siang hari begitu tegas cahayanya, begitu tegas pancaran dan sinarnya, sehingga apa yang muncul dari cahaya-cahaya yang kecil dan redup tidak dapat tertangkap dengan baik oleh mata kita. Untuknya, orang membidik untuk mencari hilal ini ketika matahari telah menunjuk dan menuju senjanya. Ketika kekuatan sinarnya telah memudar dan melemah, maka saat itu hilal dapat bersaing untuk juga dipandang dan dilihat bersamaan dengan matahari di sore di sore hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sumu liru yatihi. Berpuasalah karena telah melihat hilal itu. Apa artinya? Tandai awal Ramadan dengan melihat hilal itu muncul. Wa aftiru liru yatihi dan berlebaranlah kalian juga dengan melihat hilal itu. Waktu terlihatnya hilal ini bagian dari waktu-waktu yang sensitif. Karena alasan ini, maka dipaparkan hukumnya oleh para ulama kita. Orang yang melihat hilal walaupun satu orang di sebuah negeri, sebaiknya dia melaporkan itu kepada pihak yang berwenang mengurusi itu di tengah kaum muslimin departemen yang mengurusi tentang keagamaan misalnya dilaporkan kepadanya akan terlihatnya hilal walaupun oleh satu orang namun jika satu orang ini dianggap tidak kapabel untuk melakukan itu kesaksiannya pandangan matanya tidak dinilai cukup untuk diumumkan secara kafa Secara masif kepada kaum Muslimin, bahwa Ramadan telah masuk karena ada satu orang yang bernama Fulan telah melihat hilal. Sekarang, apa hukumnya untuk orang yang melihat hilal itu? Pendapat yang pertama bagi orang yang melihat hilal itu, dan benar dia tahu itu adalah hilal, wajib untuknya berpuasa, wajib untuknya berpuasa. Kenapa? Karena ia sudah melihat hilal. Walaupun itu untuk hak dirinya. Nabi mengatakan, "Sumu liruyatihi." Berpuasalah kalian, mulailah Ramadan kalian. Ketika hilal sudah terlihat. Yang kedua adalah dia menunda puasanya. Dia tidak berpuasa dengan hilal yang dia lihat yang kesaksiannya terhadap hilal itu tidak dihitung. Dia menahan dirinya untuk tidak memulai puasanya sampai orang-orang di sekelilingnya dalam jumlah yang banyak memulai berpuasa. Inilah yang dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. as yawma yasumun nas. Puasa itu adalah hari di mana banyak manusia berpuasa. Bukan cuma satu orang atau dua orang. Namun banyak manusia berpuasa. As-sawmu yauma yasumun nas. Berarti ini ada ada unsur kebersamaan untuk melakukan puasa. Yang ketiga, dia berpuasa dalam hening. Orang tidak mengetahui dia berpuasa hanya antara dia dengan Allah yang mengetahuinya untuk alasan karena dirinya telah melihat hilal itu secara terang dengan mata kasatnya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini waktu sensitif yang pertama yang kita sudah sebutkan. Waktu sensitif yang kedua adalah yang biasa dikenal dengan waktu munculnya fajar. Kita tahu ya, fajar adalah seberkas cahaya yang muncul berdekatan dengan ufuk. Seberkas cahaya seberkas cahaya yang muncul berdekatan dengan ufuk. Dalam Islam ada dua fajar yang kita kenal. Yang pertama dikenal dengan Al-Fajrul Kadhib. Fajar yang dusta. Disebut dusta karena memang tidak ada hukum yang menjadi sesuatu yang besar berkenaan dengan patokan-patokan ibadah. Jadi fajar kadhib ini tidak memberikan efek hukum yang signifikan dalam agama kita ini. Yang kedua dikenal dengan al al-sadiq, fajar yang jujur, fajar yang benar. Fajar yang jujur, fajar yang fajar yang benar. Kembali. Fajar berarti seberkas cahaya. Seberkas terang. Oke, okay, seberkas, seberkas terang. Yang muncul berdekatan dengan ufuk. Ya, ufuk adalah kaki langit ya, dalam bahasa Indonesia. Ufuk adalah garis yang memisah antara langit dan bumi. Jadi kalau kita lihat itu melingkar, kita memandang ke depan. Ya, kita memandang ke depan. Ada garis yang melingkar seperti ini, yang membagi dua antara langit dan bumi garis itu disebut dengan ufuk yang dalam bahasa lain dikenal dengan horizon garis horizon ada yang mengatakannya dengan kata Cakra wala kalau bahasa kita di kota Makassar adalah ujung pandang depan kiri dan kanan, Kemudian, bagian belakang melingkar seperti itu jadi garis yang melingkar ini, yang keberadaan garis itu membatasi antara langit dan bumi, itu yang dikenal dengan ufuk ujung pandang kita dari garis depan. Ketika kita menoleh ke kanan, ujung pandang kita yang menggaris membatasi antara langit dan bumi, ke kiri juga demikian, ujung pandang kita. Yang menggaris antara langit dan bumi, begitu juga di bagian belakang kita sekarang, bagaimana membedakan keduanya ini agar jelas: mana yang disebut dengan fajar dusta dan mana yang disebut dengan fajar yang benar, fajar yang jujur, fajar yang diminta untuk kita jadikan patokan dalam puasa kaitannya dengan Ramadan adalah fajar yang kedua. Fajar yang jujur itu. Fajar yang kedua, fajar yang jujur, fajar yang benar datangnya. Oke, sekarang kita kembali fajar adalah seberkas cahaya. Fajar yang dusta ini atau fajar yang pertama ini dia itu muncul memanjang. Dia muncul bagaimana? Mema memanjang. Jadi berkas berkas cahayanya itu memanjang. Adapun fajar yang kedua atau fajar yang benar dan jujur ini itu berkas cahayanya melebar. Jadi ini satu dari dua cirinya. Jadi yang satunya adalah memanjang fajar dusta itu memanjang, fajar yang pertama itu memanjang cahayanya. Fajar yang kedua cahayanya melebar. Di mana munculnya dekat dengan ufuk tadi, dekat dengan garis yang memisah antara langit dan bumi itu. Garis yang mengantarai dua ciptaan besar langit dan bumi. Memanjang fajar yang pertama, melebar cahayanya fajar yang kedua. Dari mana ke mana agar kita tahu dan mengerti ini? Jika dia memanjang dari timur ke barat, itu tanda dari fajar yang pertama. Jika dia memanjang antara timur dan barat, atau barat dan timur, maka itu disebut dengan fajar yang pertama, atau fajar yang dusta. Itu jika berkas cahayanya, itu berkas cahayanya itu melebar melebar meluas dari utara ke selatan atau selatan ke utara itulah cahaya fajar yang kedua itu. Jadi utara ke selatan atau selatan ke utara. Lihat ada berkas cahaya yang melebar itu dia fajar yang kedua itu. Fajar yang kedua itu. Sekali lagi, cahaya dari fajar ini agak memerah, sedikit tidak terang sekali. Memerah, merah, kenapa? Karena dia mengisyaratkan dekatnya matahari datang. Nah, itu tanda yang pertama. Tanda yang pertama adalah fajar dusta memanjang cahayanya dari timur ke barat, atau sebaliknya, barat ke timur. Yang kedua, untuk fajar yang jujur dan benar fajar yang kedua cahayanya meluas, melebar membentang dari utara ke selatan atau selatan ke utara. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua untuk fajar ini, fajar yang jujur ini, fajar yang benar ini adalah cahayanya ketika sudah muncul jadi, ketika berkas cahaya fajar yang kedua ini muncul melebar dari selatan ke utara, utara ke selatan, laul ba'daha. Jadi, ketika sudah muncul berkas cahayanya, setelah itu tidak lagi ada gelap, maka langsung bersambung cahaya demi cahaya, terang terus bertambah, terang terus bertambah sampai terbit matahari. Jadi, kalau fajar yang kedua sudah muncul, berarti tidak ada gelap setelahnya. Apa artinya fajar itu berkas cahaya? Itu akan bertambah terus. Bobot cahayanya, kualitas cahayanya, temaram cahayanya, tambah bertambah. Hingga apa? Hingga sampai terbitnya matahari, tidak ada gelap lagi setelahnya. Makanya, menanda fajar yang kedua ini enak. Lihat, oh muncul cahaya merah di bagian ufuk. Melebar cahayanya tidak memanjang dari selatan ke utara. Setelah itu, pastikan itu adalah fajar yang kedua, dan setelah fajar itu muncul, setelah cahaya itu muncul, tidak ada lagi gelap. Setelahnya akan terus berganti terang ke terang, bertambah, bertambah bobot cahayanya sampai matahari datang, memperlihatkan senyumnya di pagi hari. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu Wa ta'ala Adapun ah. fajar yang dusta tadi fajar yang pertama kaitannya dengan sensitif untuk dikenali ini dia setelah muncul setelah muncul fajar yang pertama itu akan datang setelah itu gelap Jadi akan datang setelah fajar yang pertama gelap Menunggu lama gelap, 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 muncul fajar yang kedua. Perhatikan fajar pertama, ketika muncul dia berkas cahaya, muncul kemudian dia hilang berkas cahaya itu, kemudian diganti dengan gelap kembali sampai datangnya fajar dan berkas cahaya yang kedua itu. Ini jelas, ini ciri yang kedua yang membedakan fajar satu dan fajar dua. Ciri yang ketiga adalah untuk fajar yang benar, fajar yang kedua. Cahayanya itu bersambung dengan ufuk, dengan garis ufuk garis ufuk yang kita bilang tadi yang mengantarai antar mengantarai uh, langit dan bumi untuk fajar yang kedua ini al fajruthani cahayanya itu ya bersambung seperti punya kaitan seperti terkait dengan garis ufuk itu. Adapun fajar yang pertama yang tadi muncul setelahnya ada gelap. Ada fase atau ada, ada pemisah antara dia dengan ufuk. Dia tidak bersambung dengan ufuk. Jadi ada sedikit gelap yang mengantarai antara dia dengan garis ufuk. Ada gelap yang mengantarai dia dengan garis ufuk. Akhirnya kelihatan itu. Oh ini he, oh, nyala, bercahaya, kemudian ada gelap, kemudian garis ufuk. Nah itu fajar yang dusta itu. Namun ketika dari garis ufuk, menyebar dia menyebar meluas cahayanya tidak ada tidak ada pemisah antara cahaya itu dengan garis ufuk itu dia fajar yang kedua. Ya. Ada apa dengan fajar yang kedua ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kulu washrabu makan dan minumlah kalian makan dan minumlah kalian perhatikan batas makan dan minum. Kita tahu ada dua yang bertugas azan berkenaan dengan bulan suci Ramadhan ini. Yang pertama Bilal ibnu Rabah, dia melakukan azannya, mengumandangkan azannya pada munculnya fajar yang pertama. Fajar yang pertama itu yang kita sudah sebutkan ciri-cirinya. Yang melakukan azan yang kedua adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat yang buta itu. Apa kata Nabi SAW? Alaihi Wasallam? Kulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Makan dan minumlah kalian. Ini di bulan suci Ramadhan. Jadi kita masih bisa makan dan minum. Setelah Bilal ibnu Rabah adzan pada fajar yang pertama, silakan masih bisa makan dan minum kata Nabi saw. Hatta yuadzina Abdullah ibnu Ummi Maktum makan dan minumlah kalian sampai berarti ada batasan sampai apa sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum adzan dan mengumandangkan adzannya jika Abdullah ibnu Ummi Maktum sudah mengumandangkan azannya itu pertanda bahwa waktu untuk menahan dimulainya, dimulainya teng pertama puasa kita itu sudah dimulai dan sudah di sudah dicatatkan waktu mulai mulainya. Jadi fajar yang kedua di sana Abdullah ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azannya. Makanya Allah mengatakan dalam Al Quran, Wakulu washrabu makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu min al khaytul aswad min al fajr. Thumma atimus syama ila lail. Makan dan minumlah kalian Sampai kalian dapat benar-benar mengenali garis atau benang putih dengan benang hitam. Perhatikan garis yang dimaksud di sini. Garis yang dimaksud dalam ayat ini adalah garis dari penanda datangnya terang dengan fajar yang kedua tadi. Penanda siang dengan datangnya fajar yang kedua tadi, bahwa siang akan mulai datang, atau penanda malam dengan masih adanya gelap yang menyertai berkas cahaya dari fajar yang kedua itu. Itu yang dimaksud. Makanya, ada seorang sahabat, Adi, ibnu Hatim, ia pernah melakukan itu di hari puasa. Dia meletakkan di bawah ranjangnya iqalain, dua tali. Dua ta, dua tali yang berwarna putih dan hitam. Dua tali ini diletakkan di bawah ranjangnya. Pada saat fajar sudah mulai datang, ya, menjelang dia tidak melihat fajar itu. Dia radhiyallahu taala anhu Terus, apa melihat kepada dua tali itu, putih dan hitam? Itu sembari dia terus makan dan mengenali itu, sampai mulai terbit matahari. Dan kedua tali tadi mulai nampak, mana hitamnya dan mana putihnya. Akhirnya, dia menceritakan itu kepada Nabi SAW. Ditanya kepada Nabi SAW, "Bahwa saya melakukan..." Tadi malam seperti ini mencoba mengenali waktu menahan atau waktu imsak dengan melihat kepada tali hitam dan putih kata Nabi saw. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ya, terangnya matahari ditanda dengan fajar yang kedua atau masih tersisanya gelap malam yang ada ketika itu. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi waktu fajar. Sekarang, waktu terbenam matahari ini juga waktu yang sensitif. Ya, banyak orang yang tergesa-gesa, atau bahkan ada orang yang terlambat berbuka puasa karena tidak mampu mengenali terbenamnya matahari. Terbenam artinya adalah bulatannya itu hilang, hilang dari garis hilang dari garis ufuk itu. Itu yang dimaksud dengan guru Syams. Ketika bulatannya hilang, itu dianggap telah terbenam, tenggelam. Jadi kalau masih ada sedikit kelihatan, sepersepuluh dari bulatan matahari itu berada pada garis ufuk, itu belum tenggelam namanya. Itu belum belum tenggelam namanya. Nah, dan waktu berbuka puasa itu diberikan ya, sebagai patokannya adalah tenggelamnya matahari, bukan azan maghrib. Berbuka puasa bukan dengan tenggelam bukan dengan datangnya azan atau dikumandangkannya azan, namun dengan tenggelamnya matahari. Jika matahari telah tenggelam, maka berbuka puasa dapat dimulai. Dapat, dapat dimulai. Untuk itulah ya, kadang ada orang yang terlambat berbuka puasa karena azannya lama dikumandangkan. Dan begitu biasanya di beberapa masjid muadzin itu melakukan azannya setelah dia meneguk air dan makan satu atau dua buah atau tiga buah kurma. Kenapa? Karena dia ingin membatalkan puasanya dahulu kemudian azan. Makanya kalau ingin baik dan benar dalam menilai ini jadikan tenggelamnya matahari sebagai patokan untuk berbuka, berbuka puasa. Walau azan belum dikumandangkan karena satu dan lain hal namun matahari telah tenggelam maka silakan untuk berbuka, berbuka puasa.